Yo, what's up guys? Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali lagi di channel YouTube saya, Davi Live Bro. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan mereview perkiraan gaji dari YouTuber-YouTuber yang ada di Indonesia. Dari video kali ini, saya akan mereview perkiraan gaji dari channel YouTube Ricis Official ini ya. Yang karya Ricis ini baru saja kehilangan ayahnya. Semoga ayah dari karya Ricis meninggal dalam khusnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan semoga bisa tabah. Oke, di sini saya akan mereview perkiraan gaji yang terbaru di bulan ini. Tapi sebelum saya mereview perkiraan gajinya, kita ke channel YouTube-nya dulu untuk dapat bisa melihat video-video yang ada di channel YouTube dari Ricis Official. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di channel YouTube dari Ricis Official. Di sini bisa teman-teman lihat ada foto dari Kak Ria Ricis ya teman-teman. Dan juga di sini ada tulisan Ricis Official serta IG-nya @riaricis1795 serta Twitter-nya @riaricis. Oke, langsung saja kita lihat subscriber-nya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Ria Ricis mendapatkan subscriber sebanyak 25,7 juta subscriber. Mari kita dukung dan doakan channel YouTube dari Ricis Official agar bisa mendapatkan 26 juta subscriber dalam tahun ini ya. Amin. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nah, seperti biasa teman-teman, saya akan klik urutkan untuk dapat bisa melihat video paling populernya terlebih dahulu. Nah, di sini video paling populernya itu diupload sekitar 3 tahun yang lalu dengan judul Ria Ricis Makan Squishy, Squishy yang bisa dimakan. Dan telah mendapatkan rent total views sebanyak 97 juta kali ditonton. Ini adalah video paling populernya. Oke, langsung saja kita ke video terlamanya. Nah, di sini video terlamanya itu diupload sekitar 4 tahun yang lalu dengan judul Room Tour 2016 Bongkar Kamar Ria Ricis. Dan telah mendapatkan rent total view sebanyak 2,6 juta kali ditonton. Ini adalah video terlamanya. Oke, langsung saja kita ke video terbarunya ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat video terbarunya itu diupload sekitar 7 jam yang lalu dengan judul Pah Aku Pulang. Dan telah mendapatkan rent total view sebanyak 1,8 juta kali ditonton. Ini adalah video terbarunya. Oke teman-teman semua, setelah kita sudah melihat video paling populer, terlama dan terbaru dari channel YouTube Ricis Official, langsung saja kita balik lagi ke Social Blade untuk dapat bisa melihat perkiraan gajinya. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di channel YouTube dari Ricis Official. Nah, di sini saya akan mereview perkiraan gajinya ya teman-teman ya. Tapi sebelum saya mereview perkiraan gajinya, kita lihat dulu prestasi YouTube channelnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Ricis Official telah mendapatkan total grade A- di Social Blade. Dan Social Blade rankingnya dia itu berada di posisi 2052. Dan channel ini telah mengupload video sebanyak 1364 video. Di subscriber rankingnya dia itu berada di posisi 135 dengan subscribernya itu mencapai 25,7 juta subscriber. Di video viewer rankingnya dia itu berada di posisi 993 dengan video viewer keseluruhannya itu mencapai 3.792.162.824 viewer. Di negara dia itu mendapatkan posisi kedua. Dengan di data negaranya ini adalah Indonesia. Di entertainment ranking dia itu berada di posisi 41 dengan tipe channelnya itu adalah entertainment. Serta channel ini telah dibuat pada tanggal 15 Januari 2016. Oke teman-teman semua, setelah kita sudah melihat prestasi YouTube channelnya, langsung saja kita lihat perkiraan gajinya. Oke teman-teman semua, ini adalah perkiraan gaji dari channel YouTube Ricis Official menurut data yang ada di Social Blade. Oke, pertama-tama saya akan mereview perkiraan gaji per bulannya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Ricis Official mendapatkan perkiraan gaji per bulannya itu mulai dari yang terendahnya itu sebanyak 16.000 US dollar sampai dengan 255.500 US dollar per bulan dan perkiraan menurut Social Blade. Oke, langsung saja kita lihat perkiraan gaji per tahunnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Ricis Official
mendapatkan perkiraan gaji per tahunnya menurut Social Blade sebanyak 191.700 US dollar sampai dengan 3,1 juta US dollar per tahun dan perkiraan menurut Social Blade. Oke teman-teman semua, setelah kita sudah melihat perkiraan gaji dari channel YouTube Bridges Official di dalam mata uang US dollar, langsung saja kita pergi ke kalkulator untuk dapat bisa mengalihkan ke rupiah. Berapa sih perkiraan gajinya ya? Tapi sebelum itu, kita lihat dulu data dolar sekarang. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di data dolar sekarang. Di sini bisa teman-teman lihat 1 dolar Amerika Serikat itu sama dengan 14.245,75 rupiah. Oke, saya salin terlebih dahulu. Oke, setelah kita salin, langsung saja kita pergi ke kalkulator. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di kalkulator ya. Di sini saya akan mengalihkan ke rupiah. Berapa sih perkiraan gaji dari channel YouTube Ria Ricis tadi yang ada di Social Blade ya. Tapi sebelum itu, saya tampilkan dulu apa yang saya salin tadi. Nah, di sini saya akan mengalihkan ke rupiah perkiraan gaji dari channel YouTube Ricis Official itu yang terendahnya teman-teman ya. Nah, tadi channel YouTube dari Ricis Official mendapatkan perkiraan gaji yang terendahnya per bulannya itu mencapai 16.000 US dollar, kita kalikan ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Ricis Official mendapatkan perkiraan gaji per bulannya itu sebanyak 227.932.000 rupiah. Ini adalah perkiraan gaji per bulannya dan menurut Social Blade. Oke, langsung saja kita hapus lagi untuk dapat bisa melihat perkiraan gaji per tahunnya. Nah, dari channel YouTube dari Ricis Official mendapatkan perkiraan gaji yang terendahnya per tahun itu sebanyak 191.700 US dollar, kita kalikan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Ricis Official mendapatkan perkiraan gaji per tahunnya yang terendah itu di Social Blade sebanyak 2.730.910.275 rupiah. Ini adalah perkiraan gaji per tahunnya dan menurut Social Blade. Oke teman-teman semua, saya ingatkan kembali ya bahwasannya di sini saya hanya mereview perkiraan gaji dari channel YouTube Ricis Official menurut data yang ada di Social Blade. Jadi kalau gaji yang sebenarnya hanya diketahui oleh channel YouTube dari Ricis Official sendiri. Oke teman-teman semua, setelah kita sudah melihat perkiraan gajinya, langsung saja kita balik lagi ke Social Blade. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di Social Blade kembali lagi ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini. Mulai dari awal video ini sampai akhir video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube dari Ricis Official ini ya, agar bisa mendapatkan 26 juta subscriber dalam tahun ini ya. Amin. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube saya, agar saya semakin semangat lagi untuk buat video-video yang lebih bermanfaat lagi tentunya ya. Dan jangan lupa hidup loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload. Dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan saya karena saya adalah YouTuber pemula. Dan kalau teman-teman suka dengan video yang saya buat ini, jangan lupa klik like-nya ya. Oke, sampai di sini saja video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Stay tune. Bye-bye.